Di sini saya mendapatkan 1 juta koin FIFA secara cuma-cuma gratis ya guys ya. Kita hanya perlu menukarkan sedikit barang, kita bisa mendapatkan koin FIFA jutaan secara cepat. Bagaimana caranya? Teman-teman wajib nonton video ini sampai selesai. Kita klaim dulu ya guys ya. 1 juta koin FIFA hanya dalam 2 detik. Kita langsung saja ke videonya. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di Bobo Channel. Di kesempatan kali ini saya akan kembali lagi menawarkan teman-teman koin FIFA jutaan secara cuma-cuma guys. Kalian gak perlu top up, gak perlu bayar apapun, bisa mendapatkan koin FIFA minimal 1 juta. Nah gimana, mau kan? Oke, sebelum kita ke tutorialnya, silahkan teman-teman subscribe dulu ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya guys, agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Oke, di sini ada event baru yaitu Perjalanan Pahlawan 23 guys. Jadi event ini dia masih bersangkut paut dengan Perjalanan Pahlawan yang dulu ya, yang sebelah sini ya, yang warna biru ini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan koin FIFA banyak banget, jutaan guys ya. Nah, kita akan bahas bagaimana caranya. Oke, yang pertama, teman-teman harus pastikan memiliki koin pahlawan. Bukan koin, tapi poin pahlawan ya guys ya. Kita akan lihat di sini. Poin pahlawan dan skor pahlawan itu ada di sebelah sini. Kita lihatnya sebentar ya. Maaf, kita lihat dulu di sini. Nah, di sini kalian bisa melihat kalian memiliki skor pahlawan yaitu sebanyak skor super sebanyak 690. Ini kita bisa tukarkan dengan koin FIFA 1 juta guys minimal ya. Oke, gimana caranya? Kalian langsung saja masuk ke bagian pertukaran yang ada di sini guys. Masuk ke bagian pertukaran. Kemudian kalian geser ya sampai kalian menemukan koin FIFA ini. 1 juta koin guys. 1 juta ini lumayan ya. Kalian bisa mendapatkan 1 juta ini tanpa top up ya guys ya, tanpa top up. Nah, kita klik. Nah, teman-teman hanya membutuhkan poin pahlawan itu sebanyak 225 ya. Di sini sedangkan saya memiliki poin pahlawan itu sebanyak 1025. Jadi masih bisa banyak sekali ya. Kemudian untuk skor super itu membutuhkan 400. Di sini saya memiliki 690 skor super ya guys ya. Nah, ini teman-teman bisa tukarkan dengan koin FIFA sebanyak 1 juta koinnya. Tapi ada tapinya teman-teman, kalian nggak bisa menukarkan sembarangan. Di sini dibatasi yaitu dalam 6 hari. Dalam 6 hari teman-teman hanya bisa menukarkan sebanyak 2 kali. Jadi dalam 1 minggu teman-teman hanya bisa mendapatkan sekitar 2 juta. Itu sudah lumayan banget ya guys ya. Sambil mengumpulkan poin pahlawan dan juga skor super, kalian bisa menunggu reset dari penukaran koin ini. Tadi saya sudah mendapatkan 1 juta pertama saya guys ya. Tinggal satu lagi, nanti saya akan tukarkan di mepet akhir-akhir waktu ya guys ya. Nah, jadi seperti itu cara mendapatkan koin FIFA jutaan dengan cara yang sangat-sangat apa ya, sangat gampang ya guys ya. Nah, seperti itu untuk mendapatkan koin FIFA ya guys ya. Kalian bisa lakukan sendiri ya di akun kalian, semoga kalian memiliki poin pahlawan dan juga skor super. Oke, nah ada pembaruan ya, nanti kita akan bahas lagi pembaruannya apa. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.